Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, yaitu Petani Polikultur. Nah, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas tentang pemupukan dan perawatan rutin untuk CMK Karisma yang saat ini usianya 25 hari setelah tanam ya teman-teman. Pada usia 25 hari ini, tanaman CMK Karisma kita itu untuk tinggi rata-rata ya, tinggi rata-rata pohon ya. Ini ada satu jengkal kita, di sini itu masih lebih. Nah, jadi tinggi rata-ratanya itu sekitar 50 cm atau sekitar setengah meter teman-teman ya, untuk tinggi rata-rata CMK Karisma yang kita tanam. Kemudian untuk usia 25 hari setelah tanam itu sudah kita tali ya teman-teman ya, yaitu pada bagian di bawah cabang Y seperti ini, itu sudah kita tali ya teman-teman ya. Nah, untuk penaliannya sendiri itu sebenarnya bervariasi teman-teman ya, jadi kalian nggak ada patokan usia sekian baru kalian tali, itu enggak. Karena kemarin ya, kemarin sekitar sehari yang lalu itu terjadi badai, hujan badai di tempat saya ini teman-teman, sehingga mengakibatkan tanaman cabai ini rusak teman-teman ya. Rusak, ada yang patah, ada yang bengkong-bengkong dan segala macem. Jadi kemarin belum sempat saya tali, akhirnya dia roboh ya, roboh. Terus kemudian saya berdirikan lagi, ini bengkong seperti ini. Kemudian di sini ada yang bengkong seperti ini ya, karena posisinya roboh. Kemudian kita berdirikan lagi. Nah, kemudian ini itu ada beberapa tanaman yang patah ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ada yang patah. Nih seperti ini teman-teman. Tuh, patah ya, itu sudah kita jadikan satu yang patah-patah ini ya. Jadi kemarin itu sebenarnya yang patah itu ada di beberapa tempat ya, beberapa tempat itu yang patah, tapi kita pindah ya teman-teman ya, kita pindah karena kan ini media polybag, jadi bisa kita angkat kesana kemari ya. Nah, jadi yang patah-patah itu kita kumpulkan di sini jadi satu teman-teman ya, biar enak nanti ngelihat perkembangannya yang tanamannya patah itu tadi. Nah, seperti ini, di sini ada yang patah juga nih, nih kan, jadi patah. Kemudian ini videonya saya kasih lihat ketika sehabis kena hujan badai ya. Waduh, kena badai semalam ya. Sebagian pada patah, sebagian lagi ambruk teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita saatnya lanjut ke pemupukan. Sebelum penyepraian, kita lakukan pemupukan dulu. Pupuk apa aja yang kita gunakan? Di sini sudah kita siapkan. Seperti biasa, air ya, kurang lebih sekitar 50 liter. Kita kurangin airnya karena kebanyakan. Nah, kita kurangin dulu. Kemudian kita ambil air secukupnya ya, untuk melarutkan pupuk. Nah, untuk usia 25 hari setelah tanam itu kita gunakan sudah dosis
kurang lebih 3 gram per tanaman, teman-teman ya. Jadi ini nanti kita berikan 3 gram per tanaman dengan pencairan 500 ml untuk satu tanamannya ya. Nah, di sini sudah kita siapkan NPK 16, teman-teman ya. NPK 16 ini kita gunakan sebanyak 250 gram. Nah, ini satu gelas ini sekitar 200 gram kita masukkan. Kemudian kita kasih lagi 1/4 gelas, teman ya. Nah, 1/4 gelas atau 50 gramnya. Kurang lebih ini, teman-teman ya, hanya perkiraan. Jadi NPK 16-nya itu kita gunakan 250 gram. Kemudian kita menggunakan, di sini kita sudah menggunakan MKP atau monokalium fosfat ya. Jadi tidak menggunakan Ultradap lagi. Karena tanaman cabai kita ini kan sedang proses dalam pembungaan ya, teman-teman ya. Akan mulai terbentuk calon buah, bunganya mulai mekar. Jadi kita gunakan MKP untuk memacu pembungaan agar lebih bagus ya. Kita kasih 3 sendok. 1 2 3 ya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan Flex G atau pupuk mikro. Ini sebanyak 1 sendok, teman-teman ya. Nah, 1 sendok. Kemudian kita aduk sampai rata, teman-teman ya. Nah, setelah pupuk larut sempurna, selanjutnya kita masukkan ke dalam drum kapasitas 50 liter air. Sebelumnya kita kasih dulu H2O2 50% sebanyak 50 mili. Ini hanya dikira-kira saja, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita baru masukkan pupuknya. Nah, kita masukkan ke dalam sini ya, teman-teman ya. Oke, kita masukkan secara pelan-pelan, teman-teman ya. Kemudian kita aduk lagi agar larutannya itu bisa tercampur sempurna, teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah larutan sempurna, selanjutnya kita bisa langsung berikan pemupukan. Nah, oke teman-teman, kemudian kita bisa langsung berikan pemupukan sebanyak 500 ml ya. 500 ml. Nah, ini untuk 3 gram pertanaman airnya masih bening, teman-teman ya. Nah, ini kita berikan seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi kalau pelarutnya banyak, airnya banyak, itu kalian nggak akan takut kalau akarnya nanti akan rusak terkena larutan pupuk ya. Karena posisinya ini sangat cair, teman-teman ya, tidak terlalu kental pupuknya. Nah, ini kita berikan ke semua tanaman. Oke, kita lanjut dulu sampai selesai semuanya ya, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi proses pemupukan sudah selesai. Selanjutnya kita proses ke perawatan, yaitu penyepraian ya, teman-teman ya. Nah, untuk penyepraian kali ini kita menggunakan Endur, yaitu bahan aktifnya Spinoteram ya. Untuk dosisnya tetap sama, teman-teman ya, 0,5 mili per liter air. Nah, ini kita berikan di sini, langsung kita masukkan. Jadi kalau kalian spray pakai tangki 16 liter itu, kalian bisa gunakan 8 mili ya, teman-teman. 8 mili untuk satu tangki spray 16 liter. Nah, ini kita nyepraynya hanya pakai sprayan kecil, teman-teman ya. Jadi untuk sprayan kecil ini ya gak banyak pakainya. Nah, setelah itu kita kocok lagi. Oke, sekiranya udah tercampur rata ya, kita tes dulu. Oke, selanjutnya kita spray, teman-teman. Kemudian untuk usia 25 hari setelah tanam ya, ini otomatis tanaman sudah mulai lebar ya, pertumbuhannya sudah mulai melebar, teman-teman. Jadi penyepraiannya ini nggak hanya cukup sekali dua kali ya, itu bisa 3 kali, 4 kali, atau bahkan sampai 5 kali, tergantung kebutuhan si tanaman. Kalau tanaman kalian sudah terspray secara merata ya sudah cukup. Nah, ini 1, 2, 3, 4, teman-teman ya, 4 kali spray ya. Bentar, agak macet ini. Nah, ini, nah, 4 kali lah, seenggaknya 4 kali sprayan kalau kalian pakai teknik spray seperti ini, 4 sampai 5 lah. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Nah, karena tanamannya sudah semakin lebar, teman-teman ya, jadi kalian penyepraiannya juga harus lebih banyak. Nah, seperti ini. Untuk penyepraian kita fokuskan hanya di ujung-ujung tanaman ya, atau di tunas-tunas mudanya,
karena untuk usia saat ini nih paling yang menyerang itu hanya kutu sih teman-temannya. Oke, kita lanjutkan dulu sampai selesai semuanya ya. Nah, oke teman-teman, untuk penyemprotan sudah kita lakukan ya. Dan pemupukan juga sudah kita lakukan. Untuk evaluasi pada usia 25 hari setelah tanam, untuk CMK Karisma ini pertumbuhannya termasuk gesit, cepat ya. Kemudian batangnya vigor ya, besar ya. Kalau menurut saya sih besar teman-teman ya. Kemudian dia ada cirinya, yaitu batangnya ada hitamnya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian lihat nih, jadi ada hitamnya ya sampai ke atas-atas sini. Jadi semuanya ada kayak hitam-hitamnya gitu. Kemudian pertumbuhannya seragam teman-teman. Oke, cukup sekian ya untuk update CMK Karisma usia 25 hari setelah tanam. Buat teman-teman yang ingin mengikuti terus perkembangannya, bisa subscribe channel ini. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani polikultur.